Katakuri adalah salah satu bajak laut terkuat dengan bounty yang lebih dari 1 miliar di One Piece. Dan hari ini ku akan makan dan full awaken buah doh untuk menjadi Katakuri dan menaikkan bounty gua dengan mengalahkan 5 player di public server. So, untuk menjadi Katakuri, pastinya yang pertama selain aksesoris sama senjatanya, gua butuh buah dohnya ya. Bisakah gua dapat buah dohnya dari sini? Ayo dong, buah doh. Nope, dapat buahnya Luffy coy. Kalau di sini apakah ada stok buah doh? Nope, out of stock, gak bisa coy. Berarti mungkin kita akan trade aja ya. Siapa yang mau trade, siapa yang punya buah doh, please come here. Oke, dia punya dragon control. Doh, I need doh. Oke, kalau gua offer ini, dia ngasih apa? Ada doh gak ya? Hello? Lo. Mamot, doh, dragon, blizzard. Oke, gua akan tapain shadow. Apakah dia mau? Mau cuy, di accept. And let's go. Ini dia, buah doh. There we go, doh fruit, finally gua dapet. Oke, kita akan langsung coba makan buah doh ini. Dan apa yang akan terjadi? Nyom, nyom, nyom. Oh ho ho, the power of doh fruit. Buah tepung sekarang gua jadi Katakuri cuy. Aduh, muka gua ketutupan gak kelihatan. But ya, ini dia buah doh. Dan senjatanya juga spiky trident. Sekarang gua udah menjadi Katakuri. Wait, gua udah punya jurusnya yang doh yang pertama. Oke, fried doh. Oke, tepung goreng. Oke, gua akan refund stats gua dulu karena stats gua kurang bagus ya. Jadi gua sekarang pakai buah, pakai pedang dan pakai melee. Gimana ya? Gua akan max di defense pastinya, terus mungkin melee juga atau jangan deh, kayaknya melee. Butuh juga ya melee ya. Aduh, gimana ya? Gua bingung nih statsnya nih. Jadi deh, sword dan block fruits gua bagi 2. Sisanya di melee. Oke, gini lah ya statsnya lah ya. Semoga aja bagus statsnya. Sekarang kita akan naikin mastery doh gua. Kita coba dulu jurus yang pertama, fried dough. Oke, tepung goreng atau donat goreng, apapun itu. Donat goreng, boom. Apa tuh? Aneh banget jurusnya. Donat goreng. Oke, tapi udah bisa lumayan. Kita akan lawan Long Ma. Susah sih ya bos ini ya, tapi yaudah lah, kita coba lawan aja pakai Dark Human dulu. Pasti trident gue juga nggak ada jurusnya cuy. Aduh, susah nih. Wait, mana dia? Kenapa dia mental keluar? Dia balik lagi sini. Bro. Astaga, gue sekarat cuy. No. Susah ini. Mohon dia udah sekarat. Hit lagi. No, satu hit lagi. Gue mati. Astaga. Please. No. Dia pasti taruhnya full lagi tuh Long Ma, bro. Oke, percobaan kedua. Fred, though. Akhirnya dapet misterinya. Dan pada misteri yang gue dapet. Banyak juga. 136 misteri. Udah kebuka 2 skill. Tiki, though, dan roller donat. Oke, ada jurus donat ya, skill F-nya. Roller donat. Jadi donat. Lah. Ini gue muter-muter, woy. Nggak pusing apa, woy. Aduh. Oke, kita akan lawan stone. Bisa dilindes nggak? Nggak bisa dilindes, ya. Nggak odeme ya. Oke, kita coba jurus X-nya. Tiki donat. Oh, ditarik. Gelapar. Oke. Aneh ya skillnya. Ada-ada aja dah. Jurus kok pakai tepung. Berapa misteri? 160. Kita lawan beautiful pirate. Ini skill X-nya harus diarahin kah? Oke, kalau nggak diarahin, nggak di-aim, nggak akan kena ya. Jadi kalau nggak kena, nggak narik cuy. Jadi skillnya itu kayak narik gitu ya. Gue mau coba lagi, mana. Oh, ini dia. Gido. Cup. Ah, itu kena. Tarik, lempar. Oke. Wait, lemparnya bisa diarahin kemana nggak ya? Gue akan coba lagi jurusnya. Tiki donat, gue lempar ke belakang. Bisa kayaknya tuh. Bisa. Ya, boom. Oke, naik mastery ya, dapet. 183. Butuh 200 buat mastery jurus ke-3 ya, yang C. Oke, wait, gue coba lagi. Tiki do, ambil, gue lempar ke belakang. Oh, bisa cuy. Oke, berarti bisa diarahin ya. Keren. Tapi ini do skillnya biasa banget ya kalau belum di-awaken ya. Gitu-gitu doang cuy. Belum kebuka skill yang lain sih. Kita coba dulu ya. Oke, udah 200 mastery sekarang. Gue udah farming sedikit mastery tadi. Sekarang skill C-nya. Perfect do. Oke, tapi gue akan coba. Coba kemana ya? Ini nih. Perfect do. Weh. Kok gue lompat? Aduh. Apa nih? Bentar. Jurus apa tuh? Mari gue coba lagi. Perfect do. Oh. Apa itu? Aneh banget. Gue gak tau apa yang terjadi. Wait, what? Ntar gue gak ngerti ini sama skill C-nya ini. Ngapain nih? Gelundung. Terus. Wait. Oke. Habis gelundung. Terus kayak nyerang gitu ya. Nyerangnya ngapain gak tau. Aneh banget sumpah skill-nya. Lucu cuy. Apa ini? Coba lagi. Ya. Boom. Oke. Berarti harus kena ya. Harus kena musuh ya. Coba kita gelundung lagi pakai skill C. Dan. Boom. Oke, kayak gitu. Aneh banget sih.
Mungkin di sini nggak begitu kelihatan, banyak pohon soalnya coy. Jadi susah ngendaliinnya. Astaga. Bentar. Di mana yang enak ya? Kita coba lawan ini aja. Captain Elephant. Lompat tadi coy donatnya. Dan aduh nggak kena. Apa sih? Aku gua ngerti sama jurus-jurusnya. Aneh banget coy. Coba lagi. Boom. Oke. Orang-orang kayak begitu jurusnya coy. Sedangkan gua kayak begini. Mana? Alah, malah DC. Oke, tentunya gua berhasil kembali dan masih ada bosnya. Coba lagi jurusnya. Boom. Oke, itu doang coy. Yaudah lah ya. Kita naikin mastery lagi sampai 300 mastery. Masih lumayan susah ya untuk naikin masterynya karena jurusnya benar-benar aneh-aneh banget coy. Kayak jurus ini. Apa ini? Gitu. Ya, boom. Ya gitu doang coy. Kayak, aduh. Bener-bener kalau belum di awaken, aneh banget ya jurusnya ya. Ini juga jurusnya. Apa coba itu? Kena enggak? Susah banget kenainnya coy. Tapi ya, dikit lagi mastery-nya. 300. Satu mastery lagi. Kebon. Kita berapa NPC nih? 2 NPC lagi. Dapat gak ya mastery-nya? Dikit lagi. Aduh, cooldown-nya lama banget lagi. Gitu. Lempar. Oke, mastery 300. Udah coy. Sekarang skill ultimate-nya skill V kita akan lihat. Restless Dough Baras. Yo. Wah, ini di udah gitu doang. Bruh. Gitu doang. Wait, bentar. Coba lagi. Dough Baras. Nah, itu dia. Ini bisa dialahin kah? Itu baru jurus, cuy. Cuma satu doang jurusnya yang keren ya. Yang lainnya bener-bener aneh banget. Jadi kayak ngeluarin banyak tonjokan dari donat ya. Wow, gila. Lumayan lah ya skill V-nya. Tapi kita akan lihat semua skill-nya kalau di awaken gimana ya nanti ya. Tapi sebelumnya gua akan naikin mastery Spiky Trident gua juga. 300 mastery lagi cuy. Astaga abad. Untungnya ini sword ya. Jadi bisa klik aja. Oh, unknown being. Oke, ada yang nge-spawn itu. Ayo nge-spawn bos. Ayo kita lawan bos aja. Kita akan lawan Soul Reaper. Dead. What the heck? Kok mati woy? No, apa gua dapat mastery-nya? Oke, gua dapat 2 drop sekaligus cuy. Halo setan, holy crown. Tapi yang penting mastery-nya. Gua butuh mastery-nya. Dan gua dapet 154 mastery. Kebuka skill pertama, Dough Hurricane. Gua coba ke NPC. Dough Hurricane. Oh, wih. Keluar banyak tepung-tepung. Keren juga skill-nya ya. Dough Hurricane. Wow, 2700 damage. Itu belum max loss ward-nya loh. Sakit juga lumayan. Gua akan refund stats lagi aja deh. Dan gua naikin di sword untuk sementara ya, supaya lebih gampang naikin mastery-nya dan lebih cepat. Oke, 300 mastery Spiky Trident. Kita coba skill X-nya. Flying Trident Pull. Wah, wow, oke, narik coy. Oh, berarti kombonya ditarik terus didorong ya. Oke, coba ya bentar. Ketarik, kedorong. Nah, gitu kombonya. Oke. BTW tarik sejauh apa? Coba dari sini ke sana. Kita tarik. Cuk. Sampai cuy, dapet cuy. Gila, gue suka nariknya. Itu kayak Franco nih. Beda game. Kalau misalnya tarik 2 NPC bersamaan bisa gak? Tarik. Oh enggak, cuma satu. Oke. Simple ya skillnya sih ya. Cuma tarik terus dorong. Tapi mungkin bakal berguna banget di PvP. Oke, sekarang waktunya yang sebenarnya kita akan awaken Dough kita. Kita akan tingkatin lagi jurusnya sampai maksimal. Kalau nggak salah di sini ada ini ya, nih Cake Scientist. Dan kalau kita beli, yap, kita bisa beli microchip buat Dough. Special ya. You can only do this every 2 hours. Waduh, tiap 2 jam cuma bisa beli sekali. Masa tiap 2 jam cuma bisa raid Dough 1 kali sih? Oke lah, kita beli. Sekarang kita balik ke si kastil. Lama juga ya berarti ya. 2 jam cuy nunggunya cuy. Dan yang di awaken ada 5 jurus. Udah butuh berapa fragment tuh ya. Banyak banget tuh. Mana beli chipnya pakai fragment pula. 1000 fragment. Ya udah lah ya. Demi menjadi katakuri. Jadi pirate yang sangat kuat ya. Ayo kita tunggu orang-orang dulu. Oke. Udah ada semua orang. Sekarang kita berangkat. Ini dia. Raido. Tempatnya. Apa nih? Ada minuman cuy, gede banget. Jadi ya, pertama kalinya raid Dough. Musuhnya lawan apa nih? Bladesmith. Musuhnya pakai 2 pedang ya NPC-nya ya. Oke, pulau pertama selesai.
cukup mudah ya pulau pertama ya. Tapi selanjutnya nih yang susah nih, pulau kedua dan pulau seterusnya harusnya susah sih ya. Apalagi pulau kelima bosnya gak tau lah apa. Damage doh gua. Aduh, gua lupa status gua masih di sword semua coy. Blocksford, gak ada start di Blocksford. Aduh, pada segala damage doh gua. Abis ini gua reset status dulu berarti ya. Gak ada damage coy. Oke, pulau kelima. Wow, manis banget ya. Banyak permen, banyak es krim coy. Btw ini bosnya, apa ini bosnya? Dowmaster. Waduh, ampun. Kita lawan pengguna doh. Ini kau, gua juga punya buah doh nih, tapi gua gak ada masternya aja woy. Ini, tuh. Ada masternya coy. Au. Oke, guys, bosnya udah lumayan sekarat. Lagi bosnya, sini kau, Dowmaster. Aduh, duh. Ini yang kecil-kecilnya ini bisa juga pada pakai doh juga ya. Nih, dorong. Oke, bosnya udah dikalahkan. Sisa yang kecil-kecil dan selesai. Let's go. Dan sekarang the awaken doh kita. Awaken jurus Z Pride doh dengan 500 fragment dan sekarang menjadi missile jab. Dapat title Breadcaster apa tuh? Kita coba skillnya. Wow, jadi makin gede cuy tangannya coy. Missile jab. Oh, wait, komentar ke belakang coy. Gua udah beli chip bang. Oh, babang Gojek. Oh, udah beli chipnya. Let's go. Yang beli chipnya, oh di situ. Oke. Oke, udah ada yang beli chipnya untung ya. Walaupun 2 jam sekali dan pakai 1000 fragment, tapi yang lain bisa harusnya dan tetap bisa masuk ke dalam raid-nya. Yap, kita udah dalam raid. Perfect. Nggak perlu nunggu 2 jam ya. Yang penting orang lain ada yang punya juga chipnya. Oke, BTW ini skillnya. Missile jab. Boom. Komentar ke belakang coy. Oke, kalau gitu kita akan nge-raid lagi sebanyak 4 kali lagi sampai semua skillnya sudah berhasil di awaken. Oke. Dan sekarang doh gua. Bro, ada donat di belakang sekarang. Betul ini sekarang. What? Ada skill klik kiri dong. Bro. Bisa. Bisa nonjok pakai ini coy. Gila, keren banget. Tapi ternyata skill V-nya belum ya. Nah, skill V-nya belum di awaken ternyata. Oh, berarti ini harus satu kali lagi deh ya. Iya deh, satu kali lagi. Yaudah deh, kita raid sekali lagi guys. Ternyata skill V-nya belum ya. Ternyata dibuat skill klik-klik ya. Oke. Ulang. Ulang maksudnya sekali lagi raid. Itu gue juga bisa beli pakai ini ya. Pakai buah legendary coy. Gak apa lah ya, gue korbankan quack gue demi raid doh untuk skill yang terakhir. Ini dia, kita raid lagi yang terakhir ya. Karena ternyata gue kira tadi yang terakhir tuh. Udah tuh. Ternyata ini skill klik-kliknya. Jadi skill V-nya belum ke awaken. Betul, kalau gue belum coba semua skillnya ya yang udah awaken ya. Gue baru coba satu skill. Skill ini glinding. Karena diperguna banget bisa di air coy. Lihat, di laut bisa glinding gini coy. GG coy. Dan bisa manjat coy gini. Wah, ini walaupun building lurus kayak gini ke atas tetap bisa manjat coy. Gila dah, ini keren banget dah. Dan manjat pohon juga nih harusnya nih. Dan bisa di air. Wah, ini keren banget sih. Harus satu skill yang gue coba. Missile jab, skill S dan skill C-nya belum sama sekali. Jadi gue belum tahu ya. Oke, kita kembali ke tempat ini. Ini yang terakhir ya harusnya akhirnya. Nah, ini dia skill V ability 5000 fragment. Tadi skill tap ya. Bro, not enough fragment. Fragment gua kurang, woi. Wait, bentar. Gua harus keluarin Robux lagi. Astaga, padahal gua pikir video ini enggak usah ngeluarin Robux gitu ya. Ternyata tetap aja keluar gitu. Ini dia, awaken skill V finally. Kita coba. Jadi Dovis Fusilade. Ah, itu namanya tuh panjang banget. Oke. Tadi skill Z-nya seperti ini ya. Boom. Oke, sekarang skill X-nya Pastry River. Gue belum coba juga nih. Pastry River. Wow, apa tuh? Oke, gila keren. Sekarang piercing clothes. Apa nih? Wih, blending. What? Wow. Wah, skill yang ini gua sering tuh digituin orang tuh. Wih, keren banget gila. Itu skill C-nya ya. Kalau pakai F, glidingnya ngedamage cuy. Sekarang skill V, ultimate-nya Dove Fist Fusilade. Yo. Oh, itu skill tekan. Oke, V-nya ditahan betul ya. Bentar, betul tadi skill S-nya ngapain sih? Bentar, ini skill C-nya diputer-puter terus dibat. Gila, keren banget sumpah skill Z-nya gitu. Skill S-nya tuh tadi ngapain? Loh, ngeluarin gitu. Duri, kok beda? Bentar, sekarang skill V. Dovish Fulosit. Wah, ini baru. Yo, gila dah. Skill X, jadi tahan kah? Jadi tahan, coy. Wow, oh gitu. Ini skill C-nya keren banget. Ini sih asik sih. Wow,
ada skill tapnya juga lagi nyerang pakai donut ini. Gua nggak sabar sih PvP pakai ini. Oke, sekarang gua akan ke sini dulu untuk refund stats lagi. Gua reset lagi statsnya buat benerin statsnya ke ini, ke apa? Ke blocks first. Jadi doh gua damage-nya max nih. Oke, kita akan max di blocks first pastinya ya. Dan defense sisanya gua bagi di melee dan sword karena gua punya ini, Raiden. Atau mungkin sword-nya 1000 aja kali ya. Melee tambahin juga supaya nambah energi. Energi gua dikit banget tuh, 7000 doang. Jadi sword-nya sekarang ya lumayan lah damage-nya lah ya. Gak jelek-jelek banget, ada damage sedikit ya. Tapi yang penting ini cuy, doh-nya. Wow. Gila, sakit banget cuy. Yo, boom, what, 28.000. Wait, itu kayaknya karena ini banyak orang deh. Oke, gua akan belajar combo dulu. Setelah itu gua cari orang di public server untuk PvP dan dapat 5 kill dengan menggunakan buah doh ini. Sebelum semua itu, gua mau lakuin satu hal lagi. Gua hampir lupa. Gua akan naikin observation haki gua ke V2. Jadi Ken haki V2 ya. Ini masih V1 ini, jadi masih jelek banget. Ini betul orang ikutin gua. Oke, ayo balik semuanya. Ding 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 ding. Oke, untuk naikin insting ke V2, gua membutuhkan beberapa syarat. Level 1800 udah, dan insting pertama gua harus max level dulu ya. Jadi 5000 XP, bro. Atau yang penting udah dapetin title Ultra Instinct. Dan harusnya gua udah punya title Ultra Instinct ya. Salah, bukan di sini, pecah. Ultra Instinct. Nah, ini dia title ke-69 Ultra Instinct, max instinct. Berarti gua Ken gua udah ini ya, udah max ya. Yap, berarti sekarang gua udah bisa belajar Instinct V2. Ya sekarang gua bisa ngomong ke orang ini, citizen. Dan apa nih? The Forest Pirate is destroying the town. Please help us. Kita harus melakukan 50 Forest Pirate. Ini dia. Yap, 50 Forest Pirate. Oke. Kita harus serang NPC ini ya, para Forest Pirate. Wait, bentar. Skill X-nya tuh kok beda-beda ya? Bentar, skill X-nya tuh kayak gitu. Tapi kok kadang ada yang ini ya beda ya? Gak ngerti gue. Bentar, mungkin kalau ditekan beda kah? Enggak, kalau ditekan ngeluarin duri gitu. Bentar. Skill X-nya. Boom. Tuh kan beda. Oh, berarti ada versi ya. Bukan ditekan, tapi lompat. Gua akan coba lagi. Lompat dan X. Oh, gitu cuy. Beda ya. Jadi deh, sekarang kita akan lawan 50 Forest Pirate dulu. Cukup lama juga ya. Tapi ini gila sih. Beda jauh banget sebelum di-awaken dan udah di-awaken. Waduh ini ya. Perbedaannya dari damage dan jurusnya kayak begitu cuy. Yang di unawaken kalau belum awaken jelek banget, tapi kalau di awaken kayak begini cuy. Gila, udah keren. Oke, satu lagi dan ini yang terakhir harusnya. Oke, quest selesai. Kita gak bisa ngomong ke citizen ini lagi. Dan sekarang gua harus mengalahkan Captain Elephant. Oke, bro, Captain Elephant-nya nggak ada. Astaga. Kita pakai kekuatan Robux dan sekarang dia ada di situ. Yo, boom, sini kau Captain Elephant. Tarik, gue dorong dan gue tarik lagi pakai ini. Oke, quest selesai. I've been defeated. I accept my defeat. Oke, it's normal. Terus mungkin gue bisa mengalahkan dia, tapi gue akan bisa mengalahkan orang itu. Siapa orang itu? Oke, orang itu akan membalaskan dendamnya Captain Elephant tadi. Ya apa woy? Ke citizen kah? Oke, kotanya udah aman. Katanya leadernya ninggalin harta karun di pulau ini. Gua bisa dapetin hadiahnya kalau gua berhasil menemukannya. Oke, gua harus nyari harta karunnya. Kayaknya gua tahu yang mana deh. Ada di sini. Yap, gua pernah nemu chest ini, tapi gua gak tahu ini chest apa. Dan, gua dapet musketeer head. Ini musketeer head. Beda, kenapa aksesoris gua gini semua? Item-item semua woy, error kah? Kita equip ini. Oh, ini dia cuy, topinya. Efeknya pun apa, nggak tahu ya. Apel, gua harus ambil apel. Lo mana apelnya? Nggak diambil orang. Apelnya diambil orang. Harusnya gua ngomong ke orang ini ya, Hungry Man. Gua harus bawain dia makanan. Ya apel tadi cuy. Gimana ya. Oke, kalau gitu kita akan cari buah yang lain dulu. Ini dia nanas di sini. Oke, next adalah pisang. Nah, ada nanas sama pisang. Nanasnya nggak tahu kenapa invisible, tapi kurang satu apel yang tadi udah diambil orang. Oi, ayo dong pohon, dropin apelnya mana? Ya, gua harus nunggu apelnya muncul lagi dong. Nah, ini dia apelnya akhirnya. Sekarang kita kembali ke orang yang kelaparan tadi. Ini dia, Pak.
Ya ilah, dia butuh mangkok. Kita ngomong ke citizen ini lagi. Dan oke, sekarang udah jadi fruit bowl. Jadi banyak buahnya. Perasaan ini cuma satu apel, satu pisang, sama satu nanas. Kenapa jadi ada apa lagi tuh? Ada anggur segala, ada pir, ada cherry, bro. Ya, dia akan mengasih gua hadiah dengan mengajarkan gua sesuatu ketika dia masih jadi pirate. Yes, please. Tinggi 25 juta. Masih harus bayar juga ya, udah dikasih makanan. Kenapa nggak ternyata dibayar aja gitu? Terus duit ini kan bisa buat beli makanan sendiri gitu. Yaudah lah ya. Lord Instinct upgrade 5 juta finally. Sekarang Instinct gua udah bisa lihat. Gua bisa lihat dia pakai God Human, pakai portal, dan pakai Soul Guitar. Yang ini pakai Sanguine Art, portal, Brutiful Katana, dan Soul Guitar. Wah, gila nih Instinct nih. Bisa lihat musuh pakai apa cuy sekarang cuy. Sekarang kita siap untuk bounty hunting. Oke, gua udah nemu kombonya pakai Doe, Spiky Trident, dan Electric Claw. Yap, gua butuh Electric Claw buat ngejar dan nge-stun musuhnya ya. Jadi gua awali pakai Electric Claw dulu. Boom, setelah itu gua X pakai Doe, setelah itu gua C. Nah, udah kena gini muter-muter, banting pakai Spiky Trident Z. Nggak kena cuy, harusnya Spiky Trident Z. Terus abis itu gua finish pakai serangan ini musuhnya. Kalau masih belum mati ya gua tarik lagi pakai Spiky Trident, lalu gua pakai Electric Claw. Apa sih? Ya begitulah intinya lah ya. Coba gua coba aja ke NPC yang ada di luar sini. Mungkin bakal lebih gampang ya, karena di luar nggak di dalam. Gua stun, pop, lalu pop, tarik, puter-puter, banting, dorong pakai Spiky Trident, dan serangan ini. Boom! Wah, kejauhan dia cuy. Tapi karat itu gitu dong. Hup, udah mati. Oke, intinya kayak gitu. Gua akan lancarin dulu sebentar sampai gua benar-benar lancar kombonya ya. Sampai gua bisa pakai terus-terusan kombonya. Setelah itu baru gua ke public server untuk cari mangsa. Oke, gua udah di public server. Sepertinya gua udah mulai lancar dan gua ready ya untuk PvP. Ini akan menjadi first try gua PvP lawan orang. Wah, dia umur banget cuy, gila. Oke, ini dia saatnya Electric Claw akan berguna. Oke, kena. Bro, cooldown skillnya. Oh no. Yaudahlah, kita salah pakai dia aja. Oke, not bad. Tapi dia belum mati cuy. Dia akan kabur cuy. Dia kabur. Dia mau kabur. Bro, dia mainan teleport. Astaga, dia mainan teleport woy. Ya ilah, udah balik ke safe zone. Bro, satu kill ilah karena dia kabur ke teleport. Astaga. Oke, kita akan lawan orang lain. Semoga dia gak kabur-kabur kayak tadi ya. Oke, itu kena. Itu kena. Come on. Oke, jurusnya kena. Boom, Spiky Trident. Kena. Tarik. Dan boom. Mati gak dia, mati gak? Let's go. First kill cuy. Langsung satu combo ya, kena semua. Oke, ada dua orang di sini sekarang. Oh, orang ini lari sepertinya. Woi, jangan lari, woi. Jadi kau. Aduh. Kena gua. Come on. Sini kau, jangan lari. Kena kah? Kena coy. Oke. Gua enggak bisa lihat apa-apa. No. Mana dia? Gak kelihatan cuy. Oke, gagal kombonya. Bro, udah hampir kena tadi dia. Mohon sini kau. Jangan lari kau. Astaga, pakai Soul Guitar dia cuy. Ini kau. Aduh, gak kena cuy. Mohon ini kena. Lo kok. Kelindes doang gue. Astaga, yuk lari terus cuy. Alah, malah kena ini. No. Malah kena NPC. Aduh. No. Kena. Ah, kenapa di sini sih perangnya boy? Banyak NPC. Sini kau kalau berani ha. Sini kau. Jangan di situ mainnya. Gak berani dia cuy. Gak berani dia. Sini kau ha. Astaga. Sini. Oke, kena. Ajar. Boom. Pow. Oke. Kena. Do gua. Salah pencet. No. Ya, dia lari nih. Mau kemana kau ha? Sini, gua awekan bodo amat. Mana dia? Oh. Bro, ada orang lain. Aduh, dia juga awekan. Ada orang lain. Bro, mereka berdua ngincer gua. Astaga, mereka berdua ngincer gua, cuy. Ya, ini sih GG. 2 lawan 1 nih. Oke. Come on. No, bro. Ya ilah, mereka temenan. Udah mah kabur-kaburan, teaming pula. Gua akan coba lawan lagi. Udah amat. Come on. Gua enggak bisa lihat apa-apa, woi. Oke, susah. Lawan 2 orang, coy.
Woi. Come on. Kena sih ya, tapi 2 orang cuy. Oke, gua ngerti server, nggak bisa. Oke, gua ada di server lain dan sepertinya di sini ada pertarungan yang cukup seru ya. Gua join dong. Udah ada yang nge-wakan aja, bentar. Santai. Hati-hati ada yang nge-wakan cuy. Bro, mereka berdua awaken cuy. Kok jadi gua yang diserang? Weh. Iya, enggak, ampun. Ampun. Woi, udah bilang ampun loh. Bro. Dia udah awaken. Tadi dia dapat. Astaga. Oke, gua akan coba lawan orang itu lagi. Walaupun dia masih awaken cuy. Dia masih awaken gila. Susah dia awaken cuy. Udah perang duluan dia woi. No. Oke, come on, dia kena kombonya. Boom. Pel. Oke. No, bro. Dia masih awaken gila. Oke, kita cari orang lain aja deh. Itu orang udah awaken cuy, susah. Oke, kayaknya ada orang lain di sini. Come on, dapat kombonya. Boom. Pel. Oke. Kita serang pakai ini. No, ada orang lain, jangan sampai kill kau diambil. Oke, gua dapat killnya. Nice. 2 kill, 3 kill lagi. Aduh, jadi rame cuy. Berapa orang nih? No. Oke, jadi kau. Oke, kena. Boom. Oke, kena. Nice. Tinggal. Aduh, apa nih woy? Orang lain, bener-bener. Diganggu lagi gua. Padahal kompon udah kena cuy. Wah, ini ada 5 orang di sini cuy. Harus gua akan. Boom. Bell. Aduh. Oke, ini kena. Ajar yang ini dulu. Bro, always. Kenapa selalu? Bro, kombonya udah berhasil tapi itu yang pakai rumble rusuh betul-betul. Ramai banget cuy. Enggak tahu ada berapa orang di sini. Terlalu banyak orang cuy. Tapi gua akan coba dapetin seenggaknya beberapa kill lah ya. Aduh. Oke, orang ini kena. Bro, kenapa nge-lag buat? No, nge-lag. Malah mati 3 kali gua. Oke, gua akan coba sekali lagi. Gua serang. Aduh, kok gua yang kena. Woi. No, ada rumble lagi. Mati lagi gua ini, cuy. Come on. Nge-lag banget sumpah dah. Aduh. Internet tidak mendukung sepertinya. Oke, enggak bisa. Terlalu lame dan terlalu nge-lag, cuy. Gue enggak di server lagi. Oke, gue ada di server lain yang sepertinya lebih damai ya kali ini ya. Oke, ini 1v1 deh, ini baru seru nih. Sini kau. Udah pakai rumble, cuy. Aduh. Tiba-tiba ada yang pakai Buddha datang, cuy. Bro. Astaga. Oke, sini kau. Kena yang pakai Buddha. Oke, gua dorong lu ke atas. Kemana nih gua? Apa yang terjadi? Lah, ada yang pakai mamot juga, cuy. Makin rame aja ini. Sudah rame banget, cuy. Gua bisa dapat kill gak ya? Come on. No, gua enggak dapat kill-nya yang Buddha. Oke. Dapat cuy. Boom. Pow. Ayo. Keret ya. Astaga dia sekarat cuy. Wait kok awaken. Dan kau. My kill. Please. Jangan kabur kau. Lah cepat mati lari aja cuy. What? Let's go. Dapat. Oke. Okay. 3 kill, 2 kill lagi. Tinggal 2 kill lagi. Dan gua DC. Astaga. Siapa harus DC? Internet gua, please lah ya. Oke, kita kembali lagi. Gua cuma butuh 2 kill lagi. Come on. Aduh, 2 kill lagi bisa kau dapat 2 kill. Ada 2 orang di sini, cuy. Susah, cuy. Come on. Aduh. Oke, ini kena. Hajar. Naik. Aduh. Miss tuh gua. Berempat gua ajar. Sini kau. Serang. Sini kau. Astaga. Oke. Ini harus kena. Oke, kena. Oke, tinggal dorong. Up. Tarik. Oke. Let's go kill ketiga. Gua lupa keberapa, cuy. Keempat ya harusnya ya. Yap, harusnya keempat ya. Tinggal 1 kill lagi dan
Eh, orang ini minta lagi, cuy. Oke. Kalau gitu, ini kau kill terakhir kita. Ajar pakai. Kena semua. No. Aduh, salah combo, tapi enggak apa lah ya. Lumayan damage sih. Tengah-tengah dia. Oke, dapet. Kena lo. Jadi kau, kena semua. No. Duh, yang V-nya gua cooldown, cuy. Aduh. Dah. Awaken. Dan ajar. Ini dia. Tarik dan dorong. Boom. Itu dia kill kelima gua. Gua udah dapetin 5 kill dengan menjadi katakuri Bloxfruit. Sekarang kalian harus subscribe atau katakuri akan menghampiri kalian. Dan wah. Udahlah, subscribe aja guys, tinggal klik dong.